Tutorial Product List. Tekan butang Product List bahagian kiri anda. Ini adalah senarai produk yang telah anda masukkan. Tekan butang Action. Pilih Close atau Open Order untuk anda ubah status order produk anda. Tekan butang Action. Pilih Update Tracking Number. Masukkan tracking number sekiranya ada dan tekan butang Submit. Tekan butang Action. Pilih View untuk melihat details produk anda. Tekan butang Action. Pilih Delete untuk keluarkan produk dari senarai. Anda juga boleh pilih Duplicate Produk untuk duplicate details produk tersebut.